Aksi pengeroyokan terhadap dua anggota Tentara Nasional TNI oleh anggota Klub Motor Gede atau MOGE di Padang, Sumatera Barat, Sumbar tengah diselidiki polisi. Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara saat dikonfirmasi tim jarak Sabtu 31 Oktober 2020, kasus tersebut tengah diselidiki. Sementara kedua korban yaitu Serda Mis dan Serda MY yang bertugas Intel kodim 0304 garing AGAM Sumbar alami luka di bagian bibir dan kepala. Insiden itu menjadi viral di media sosial usai diunggah oleh akun Instagram dari Padang. Bukit Tinggi kontributor JBM TV melaporkan.